Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Tak, aku buat video ni pukul apa? 1:11. 1 pagi. Macam tu sebab apa tadi aku ada buat macam treatment sikit dekat badan aku. Buang angin tau dekat badan. Dia macam lebih kurang bekam tapi bukan bekam sebenarnya. Dia memang ya Allah weh sakit weh. Dekat dalam botol tu dia ada isi batu, lepas tu ada api ya, diisi api. Eh sakit betul. Macam tu lepas tu aku tu rasa macam ngantuk and then aku balik rumah aku tidur dulu. Macam tu aku dah buat macam urut macam tu dekat badan kan. Semenjak ni aku rasa macam ya Allah weh badan aku penat sangat. Macam aku tak tahu nak cakap macam mana lah kawan. Macam tu penat sangat bekerja. Kita nak rehat-rehat sekejap tapi tak apa, bukan tu yang aku nak cakap. Macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca kat title juga. Hari ni kita nak buat fans edit video loh kawannya. Macam tu yang 1 million subscribers hari tu yang aku cakap tu. So pemenangnya aku akan cakap dekat video akan datang. So untuk hari ni InsyaAllah kita akan react 10 video daripada TikTok, 10 video daripada Instagram. And aku dah cakap dekat korang dekat dalam live TikTok, kalau korang nak join kontes ni, korang kena guna hashtag IkmalNo1MSubscribers. So senang aku nak cari mana video yang korang edit untuk aku sebenarnya. So aku akan pilih pemenang. Kan aku dah janji aku akan pilih 5 orang pemenang. Setiap seorang aku akan bagi RM100. Jadinya aku akan bagi lebih kurang RM500 kepada pemenang. So pemenang aku akan umumkan kat video akan datang. So video kali ni kita react saja macam tu. Aku tak sabar-sabar sebenarnya nak react sebab apa? Korang punya edit video semua best-best, lagu korang guna semua sedap-sedap. Aku pun tak sabar sebenarnya nak tengok ni. Aku dah cakap dah, kalau korang nak join ni korang guna template ke, korang guna apa ke, aku tak kisah. Ada cakap bangsa ini tak pandai edit, saya ni pandai guna template je. Tak apa, aku tak kisah. Guna template pun susah aku tak, sebab apa? Kena pilih gambar, betul tak? Kena masuk ke gambar yang sesuai. Kalau masuk ke gambar tak sesuai, buat apa kau nak edit? Sebab si, jom kita masuk dekat dalam TikTok dulu. Okay guys, so sekarang aku dah masuk dekat dalam aku punya TikTok. And then aku dah search IkmalNo1MSubscribers. So inilah hashtag yang aku suruh korang pakai kalau korang nak masuk kontes ni untuk edit video aku dekat TikTok lah macam tu. So kebanyakannya macam tak ramai sangat dekat sini. Kemungkinan orang guna hashtag yang lain ataupun orang tak tahu pun kena guna hashtag ni. Tapi tak apa, kita akan react 10 dekat sini dan 10 lagi kita akan react dekat Instagram. Sebab aku dah cakap aku akan react lebih sikit dekat Instagram macam tu. So kita try tengok yang ni dulu. Okay, nampak? Ada berapa je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 je video dekat sini. Tapi tak apa, kita tengok je dulu. Kita tengok dia dulu. Sebab dekat Instagram lagi banyak, tak silap aku. So kita tengok video pertama. Aku dah janji dengan korang, aku nak tunjukkan talent kita siapa. Okay, tak tak, ini video apa ni? Kenapa macam bukan edit video? Persilakan. Assalamualaikum. Sebenarnya nama orang tak tahu. Oh, aku faham. Dia ambil video talent baru tu. Okay, lepas tu Syah ni umur berapa? Nampak tua kan. Syah ni sebenarnya asal dekat mana? Asal Kuantan. Soalnya tapi Syah memang first time dalam waktu dia tunjuk muka ni baru first time. Aku ini bukan fans edit video aku ni. Ini fans edit video muka Syah ni. Yelah, mentah-mentah lah Syah handsome. Aku tak handsome. Wow. Okay, kita dah nampak rentak jedak jeduk. Kita dah dapat dah dengar rentak jedak jeduk tu. Seterusnya banyak-banyak gambar ya dek ya. Gambar ni juga engkau pilih ya. Oh, ayo. Tung. Wow. Aku macam pernah dengar lagu ni. Ni lagu lama kan? Kan? Ini lagu lama ni tapi okey. Menarik, okey. Persilakan. Okay, ini menarik. Dia ada talent baru, dia ada muka aku. Menarik. Ini menarik, aku bagi hint eh. Jodoh.
alay, alay, alay. Ini korang ni. Eci, ane nyala 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 ya. Eci, ane nyala nyala. Oi, eh, ane ane. Oh ni aku suka, aku suka, aku suka. Aku suka gambar aku jadi model tu sebab kita baru jadi model jadi. Sukalah tengok muka kita sendiri jadi model. Kalau korang ni, cuba kalau korang sendiri jadi model, masih suka tengok gambar korang, betul tak? Alah, seterusnya. Allah, korang, korang, video ni lama korang. Waktu ni aku baru sampai 100k korang subscribers. Oh my god, meremau bulu roma aku tengok yang ni. Banyak korang yang kita dah lalui sebenarnya. Mungkin orang yang tak kenal aku, tak kenal lah. Kepada korang yang dah tengok video aku daripada dulu sampai sekarang, dekat dalam video ni macam-macam tau. Jom eh. Daripada aku duduk dekat Kuantan. Eh, ni kenapa aku main ketiak pula? Daripada aku duduk dekat Kuantan, anak kucing aku tengah berak abaikan. Daripada aku duduk kat Kuantan sampai aku pindah KL, perjalanan aku, mesti korang nampak kan semua tu kan. Terima kasih korang, saya support aku. Aku tak tahu nak cakap macam mana korang. Tanpa korang siapalah aku. Korang tanpa support korang, aku tak tahulah aku dekat mana sekarang. Thank you so much kepada korang yang sentiasa support aku. Jom kita sambung. Okay guys, so sekarang kita dah masuk dekat dalam Instagram pula. Sebab dekat TikTok tadi tak banyak sangat lah korang, tak banyak sangat. So dekat Instagram memang lagi ramai lah, lagi banyak video yang aku tengok lagi. Banyak semua ni. Hashtag Kemalang 1M subscribers. Okay, so aku tengok video dekat Instagram. Banyak, nampak? Wow. Ah, nampak? Pertandingan, pertandingan, nampak? Berlambat-lambat ya. Okay, so kita tengok dulu. Kita tengok dekat atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak sabar ya. Ah, aku nak tengok yang jeduk-jeduk sebenarnya ya. Ah, macam itu. Thank you so much kepada korang yang dah vote selama ni. Ini semua untuk korang. Okay, I'm gonna ni semua untuk korang. Tak ada untuk orang lain. Ini semua untuk kawan. Okay? Untuk kawan. Jadi, kalau nak jadi TikTok creators ni, asal yang kemarin apa-apa pun nak jadi TikTok creators tu, ilmu tu tak pernah ada juga. Okay, tanpa ilmu, kita punya cakap tu bunyi macam kosong lagi. Reda Allah menjadi jaminan pada reda kedua insan. Adik nak apa-apa dunia dan akhirat nak seimbang, dapatkan reda mak ayah dulu, baru adik boleh dapat reda Allah. Aku saya ni. Ini sangat bagus yo. Siapa ni yo? Pe Ahmal nama dia. Yo Pe Ahmal. Eh, ini macam aku dah tengok tadi. Macam aku dah tengok tadi yang ni dekat TikTok kan? Adakah ada video yang sama? Abaikan seterusnya. Oh my god, yang tu aku suka. Sumpah yang tu aku suka. Oh my god. Itu pun menarik ya. Seterusnya. Oh my god. Jedak-jeduk for life lah korang. Seterusnya. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh my god, korang. Aku tak
tak tahu kenapa jiwa jedak jedu aku ni teruk sangat lah korang. Pantang nak mendengar lagu jedak jedu tu. Korang macam aku ke? Aku tak boleh lah korang. Lagi-lagi aku kat TikTok tu kan lalu-lalu korang memang tak boleh korang. Aku memang ke joget. Kadang-kadang aku tak tahu pun lagu tu. Tapi disebabkan dia lagu jedak jedu, aku jadi macam orang tak... Okay. Sedap lagu ni weh. Ya Allah, bestnya. Oi. Oh my god. Aku tengok lagi sekali tak? Sebab ni best sangat ni korang. Aku suka lagu dia. Itu pun best korang. Okay guys, so aku tak tahu nak cakap macam mana. Tapi sebenarnya pemenang aku dah pilih tadi. Aku dah nampak dah siapa yang boleh menang. Aku dah pilih 5 orang. Dan aku akan pilih lagi sebenarnya. Tadi ada dalam beberapa dah kepala aku. Tapi insyaAllah nanti aku akan pilih lagi 5 orang ni. Setiap seorang akan dapat RM100. Aku dah janji ya. Nanti aku akan DM diorang. Dan aku akan umumkan pemenang dekat video seterusnya. Macam itu. So kalau korang nak lagi fans Eddie reaction ni, korang boleh komen dekat bawah. Aku insyaAllah aku akan buat part 2, part 3, part 4 untuk korang. Supaya korang boleh edit lagi banyak video aku. Nak ada jadikan cerita macam tu. Dan ingat, semua konten aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius, kita just nak fun-fun. Okay, minta maaf kalau aku dah terkasar bahasa. Korang ingat tau, aku tak bolehlah nak react semua kawan macam tu sebab banyak sangat. Macam tu kalau aku react semua nanti, macam mana pula aku nak buat kerja lain? Tak boleh ya kawan ya. Aku harap korang faham tau. Aku pilih mana yang aku dapat tengok je tadi tau. Korang kena guna hashtag IkmalNo1MSubscribers macam yang aku tunjuk tadi tu. Barulah video korang masuk macam tu. Barulah aku boleh react video korang. Kalau tak, aku tak nampak video korang dekat mana tau. So ini adalah kontes ataupun pertandingan. Macam tu ingat eh, minta maaf kalau aku tak sempat nak react semua video. Sebab video ada berjuta-juta, beratus-ratus ribu video. Minta maaf lagi sekali ya kawan ya. Okey kawan, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram noror ataupun konten-konten yang akan datang. So bye-bye.